Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Otan Apalapan. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita episode Aceh warna kuning lemon. Ini sama persis seperti warna kuning mobil Toyota Raize yang keluar di tahun 2022 sekarang ya, kuning lemon. Dan ini pesanan Om Maimun, unitnya 2014. Untuk harganya saya tulis di bagian deskripsi, karena ini banyak banget part-part penambahan di akhir paket. Jadi untuk grade totalnya semuanya dan apa saja yang dipasang di mobil ini nanti akan saya list di bagian deskripsi. Untuk teman-teman pengen tahu harganya dan apa saja yang dipasang, nanti tinggal klik aja di deskripsinya, di situ sudah ada rincian semuanya. Nah teman-teman, dan ini pesanan Om Maimun dari Aceh Biren. Ini sebenarnya itu recommended daripada customer yang pernah beli di kita dulu, yaitu Om Erkas Birboy dan Om Berge Aceh ya. Om Berge artis Aceh ya. Dan karena dulu beliau pernah beli di kita unit, ada 3 unit Biren juga. Dulu beliau ngambilnya tapi yang warna merah, yang seperti itu, hanya paket elegan sporty saja. Tapi kalau Maimun ini ngambilnya yang full upgrade semuanya ya. Dan apa saja part yang dipasang di mobil ini akan kita bahas di video ini sekarang. Ini kita ambil videonya agak pagi-pagi sedikit, karena biasanya kalau siang itu hujan. Kayak kemarin kita ngambil videonya pesanannya Om siapa itu yang dari Jember, pokoknya lupa lagi namanya, terlalu banyak. Nah teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auto Nel 88. Kita bahas aja mulai dari tampak samping dan belakang terlebih dahulu. Kayaknya lebih enak di bagian samping kali ya, nanti kita ke bagian depannya. Karena di bagian samping nih teman-teman bisa lihat sini gahar habis, karena di sini sudah kita cutting stiker setengah body seperti gini, biar kayak ala-ala mobil sporty dari punya Eropa, BMW dan Mercy. Jadi di sini full kita casting mulai dari pilar depan ya, atap sampai ke pilar di bagian belakang. Dan untuk di bagian atapnya juga full semuanya kita kasih dengan warna hitam metalik cutting stikernya ya. Jadi bukan kita kasih dop, kalau kita kasih dop itu agak sedikit mencolok, karena untuk di bagian cat kuning ini kita kasih dengan kuning lebih mengkilat untuk warnanya, dan ada mutiara-mutiaranya tuh biar kalau misalnya kena dengan sinar matahari seperti ini, jadi dia itu ada sinar-sinar mutiaranya untuk di dalam catnya, jadi cakep banget. Dan kemudian untuk di bagian sampingnya teman-teman, di sini kita kasih dengan tarikan cutting stiker juga dengan warna hitam, dengan seperti sinar ya, pantulan sinar yang mengotak di bagian awalnya dan runcing untuk ke bagian ujungnya. Dan kemudian body kitnya di sini kita kasih dengan drive 68. Untuk di bagian aerodinamikanya seperti biasa, di sini kita kasih dengan warna hitam, dan di sini ada nama privasi beliau, namanya Maira 3.9. Cakep ya. Jadi kalau di Auto Nel 88 itu bebas teman-teman pengen request seperti apa bisa. Dan sini spionnya kita kasih dengan spion retract ya. Dia sudah auto retract dan sudah ada sennya dan mirrornya. Jadi itu sudah komplit bagaimana spion-spion yang keluaran dari mobil baru pabrikan Toyota sendiri. Nah, teman-teman untuk peleknya sendiri di sini kita kasih dengan pelek ring 16 ya, ring 16. Tadinya beliau mintanya ring 17. Hanya menurut saya kalau misalkan mobil untuk dioperate setiap hari, lebih enaknya memang pakai ring 16 saja. Tapi kita kasih dengan ban yang ukuran 185/55. Jadi agak lumayan tinggi ya. Memang ada sebagian biar terlihat lebih seksi, tapi itu semua sih tergantung bagaimana motif peleknya teman-teman. Kalau hanya peleknya motif yang seperti biasa, memang mending ring 17 kalau misalkan pengen terlihat lebih seksi dan garang gitu ya. Tapi kalau motif seperti gini, dia ring 16 cukup, hanya kalau peleknya seperti ini hanya nggak ada bekasnya, karena ini masih motif pengeluaran terbaru. Ini kita beli yang baru, makanya itu sepadan banget dengan warna bodi, yaitu di bagian list ininya sama kita kasih dengan warna kuning, dan tromolnya kita cat dengan agak warna putih, jadi itu hidup untuk di bagian kaki-kakinya. Cakep kan? Garapan Auto Nel 88. Nah, kemudian kita next ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya teman-teman, di sini kita pasang dengan kaca film sudah pastinya itu kalau di Auto Nel 88, dan kita kasih slip view. Dan spoilernya di sini kita kasih yang punya Civic Turbo, jadi dia biar lebih garang dan hidup di bagian belakangnya. Di sini tetap kita pertahankan warna kuning, dan tengah-tengahnya di sini kita cat dengan warna hitam. Dia memang kalau misalkan aslinya Honda Civic Turbo, memang kalau misalkan di bagian sampingnya di sini dia warnanya sama dengan warna bodi, kecuali di bagian tengah-tengahnya baru warna hitam ataupun warna lain-lainnya lah, tinggal
tinggal dimainkan saja sesuai dengan bedaan yang ada di bagian aerodinamikanya. Dan di sini untuk di bagian stop lampnya, teman-teman, di sini sudah kita custom dengan ala-ala Lamborghini. Banyak banget orang yang minta request dengan stop lamp yang model seperti gini. Dan di sini kita kasih dengan alis running. Dia kalau misalkan standby dia warna kuning seperti ini. Tapi kalau misalkan kita memasukkan gigi perseniling mundur, maka dia akan nyala dengan warna LED LED. Dan di sini kita kasih emblem, emblem Fiostiadi Sportivo. Dan beliau Om Maimun minta dipasangkan di bagian trunklid belakang, teman-teman, dengan TRD Sportivo. Dan ini kalau misalkan kita ngerem ataupun kita menyalakan lampu standby, maka dia akan nyala dengan warna biru. Jadi cakep banget. Dan kita lengkapi juga dengan kamera mundur yang ada di bagian belakangnya. Dan untuk di bagian bumper belakang di sini, teman-teman, kita cutting stiker ya dengan warna hitam metalik seperti ini. Jadi dia itu senada bagaimana yang ada di bagian atapnya ya. Jadi kita kasih dengan warna hitam, jadi itu biar senada dan hidup banget. Dan untuk di bagian body kit belakang di sini, teman-teman, kita kasih dengan rev 68 ya. Serta kita memasangkan untuk DRL yang model Kijang Innova ala-ala Lamborghini seperti gini. Jadi dia itu senada banget bagaimana yang ada di bagian stop lampnya ya. Jadi di sini ada panah-panahnya ke bagian samping. Dan di bagian aerodinamikanya di sini, teman-teman, kita kasih dengan warna hitam agar lebih hidup dan terlihat untuk di bagian strip-stripnya. Serta kita lengkapi juga dengan exhaust double muffler. Jadi, dan ini dua-duanya aktif ya, bukan hanya imitasi saja. Biasanya kalau misalkan orang-orang yang masang itu untuk di bagian sebelah kanannya itu rata-rata cuman imitasi saja, tapi hidup. Tapi ini dua-duanya hidup. Tapi ini kan suara yang adem, super adem ya. Jadi kalau misalkan kita di komplek pagi-pagi manasin mobil, itu pastinya nggak akan terganggu tetangga karena suaranya adem. Kecuali kalau misalnya kita sudah geber dengan RPM yang tinggi, baru dia mengeluarkan suara yang menggelegar, tentunya ngebas ya. Pasti kalau orang denger juga nggak akan bising dan nggak akan pusing, pastinya malah seneng ngedengernya. Karena kalau yang HKS ini, teman-teman, kita pilihkan yang ada gas poolnya sehingga dia mengeluarkan suara yang bergelombang. Cakep. Nah, oke. Ini dia untuk di bagian samping sebelah kanannya ya, yang sudah kita konsep dia sama bagaimana yang ada di sebelah kiri yang tadi saya perlihatkan ke teman-teman. Dan untuk peleknya sama, di sini kita kasih ring 16 baru dan ban baru. Dan dia di bagian list dalamnya itu ada warna kuning juga, jadi senada seperti warna body. Dan di sini ada warna hitam, kemudian di bagian luarnya ada warna chrome. Gitu. Kalau warna chrome dia itu pasti abadi ya, kecuali kalau warna hitam dia kalau misalkan kurang dirawat ya lecek-lecek lah gitu ya. Cakep. Dan kayaknya ini lebih menariknya kita bahas dulu untuk di bagian interiornya. Kan biasanya kan sering kita bahas untuk di bagian depan. Dari tahun 2019 kita membahas mobil selalu di bagian depan. Sekarang sudah 2023, jadi kita mulai dari belakang dan langsung ke dalam, nanti baru kita ke depan. Ayo kita lihat sekarang. Oke, teman-teman semuanya, ini tadi joknya habis difoto, jadi dipatahin ke belakang. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2014. Pesanan dari Aceh Biren, punya Om Maimun. Rekan CS-nya Om Erkas Biru Boy. Artis Aceh ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk di bagian interiornya, teman-teman, kita bikin seperti ala-ala mobil Vios G atau TRD Sportivo ya. Kita cat dengan warna silver abu-abu untuk di bagian door trimnya, setengah door trim dan setengah untuk di bagian dashboardnya, dan melingkar sampai ke bagian door trim yang ada di bagian belakang. Dan di sini supaya dia lebih indah kita memandangnya, kita kasih dengan panel wood model kayu ya, kayu jati. Jadi di dalam itu biar terlihat prestis. Di bagian armrest dan kisi-kisi dashboard, kisi-kisi double din dan juga kisi-kisi AC, serta di sini kita pasang juga dengan knop perseneling yang model kayu. Saya seneng banget dengan knop perseneling ini karena memang dia selain tinggi dan sedikit dia lebih meringankan kita mengoper gigi ya. Jadi itu kayak yang ringan banget, tetapi kalau misalnya yang pendek kayak yang ada beban gitu kita mengoper giginya. Ada motif yang sama seperti kayu gini tapi dia masih pendek, tapi itu nggak beda-beda jauh dengan yang dari bawaan standarnya seperti gini nih. Tuh. Jadi dia masih pendek, hanya dia ada wood kayu, kalau nggak dia ada chrome atau misalkan ada karbon, ada jahitan-jahitan gini, tapi dia masih posisinya pendek. Tapi di saat kita ngoper gigi itu masih agak kerasa berat ya gitu. Tapi kalau ini kita ngoper giginya ringan banget tuh, jadi lincah tuh, harganya nggak mahal, murah untuk mobil manual. Jadi kerasanya itu kita bawa mobil manual kayak seperti bawa mobil matic. Jadi nggak ada beban yang berlebihan gitu ya, enak gitu, dimainkannya. Oke.
Dan juga serta di sini kita kasih dengan karpet dasar dengan warna hitam, dan pastinya joknya di sini kita kasih ada sedikit listrik sama seperti warna bodi, yaitu warna kuning. Dan di sini full kita jet pattern. Kita ambil konsep model joknya ini ala-ala mobil Ferrari ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita custom sih bebas, kita mau bikin dengan motif yang seperti apa. Jadi untuk warna utamanya di sini kita kasih dengan warna hitam, dan untuk list di bagian sampingnya dan list di bagian tengahnya di sini kita kasih dengan warna kuning agar dia senada bagaimana dengan warna body. Jadi teman-teman kalau misalkan beli mobil di kita itu sama teman-teman seperti beli mobil baru, mobil mewah yang miliaran. Artinya, Pak, saya mau beli mobil ini tapi saya mau dikonsepin untuk di bagian dalamnya joknya seperti gini ya, panel wood begini, untuk interiornya begini. Jadi itu bisa request, hanya di kita itu mobil bekas taksi dan mobil bekas ya seperti. Tapi artinya nggak beda-beda jauh lah. Untuk di interiornya bisa teman-teman request sesuka hati teman-teman semuanya, tinggal perlihatkan contoh kepada kita ataupun teman-teman mengikuti contoh yang sudah ada daripada kita Auto Dalam Palapan. Dan double dinnya juga di sini teman-teman kita kasih yang model 10 in, dan di sini sudah Android, tentunya sudah connect untuk di bagian headrest monitor. Nanti saya tunjukkan teman-teman semuanya agar supaya tahu bagaimana headrest monitornya ya. Joknya seperti saya katakan tadi, sini sudah full kita jet pattern semuanya, dan di sini bukan sarung, dan kain perseneling juga sama kita kasih senada bagaimana dengan warna bodi mobil, yaitu warna kuning. Di bagian handle rem juga sama, dan setirnya di sini sudah kita jet pattern juga semuanya, kita berikan senada bagaimana dengan warna jok. Pilar kita kasih hitam, plafon juga sama kita kasih senada ya. Di sini ada warna list kuning di bagian tengah-tengahnya, dan kemudian ada hitam untuk di dominan warna utamanya, dan pilar di bagian samping juga sama, dan jok di bagian belakang juga sama. Di sini kita konsepin senada bagaimana yang ada di bagian jok depan, dan lampu kolong juga semua sudah kita pasang. Dan di sini ada tombol auto retract, dan power window tentunya sudah kita pasang yang model electrical, karena kalau misalkan mobil ini bawaan dari aslinya itu masih manual model dongkrak, karena dia tipe terendahnya ya, tipe limo. Dan sekarang kita coba kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, nah teman-teman, ini dia interior untuk di bagian belakangnya. Keren ya, cakep, karena di sini sudah kita lengkapi dengan TV headrest monitor. Tuh, jadi dia itu semuanya nyala ya. Jadi apapun yang kita mainkan daripada double din utama yang ada di bagian depan, maka dia akan menampilkan juga yang ada di bagian belakangnya. Tetapi di sini sudah bisa dimainkan juga, artinya bisa dihidupkan dan dimatikan. Tetapi kalau untuk volumenya ini dia harus diatur melalui dari double din utamanya ya. Jadi sudah lengkap semuanya. Dan untuk joknya teman-teman di sini seperti saya katakan tadi, di sini sudah full kita custom, kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian jok utamanya, dan ini headrest dari bawaan originalnya. Jadi kalau nanti bosen, ini bisa dipasangkan lagi ke bagian headrest utama ya, jok di bagian depannya. Jadi semuanya sudah lengkap, dan mobil ini kita kirim hari ini ke Aceh pakai towing. Sekarang kita keluar lagi yuk, di bagian depannya teman-teman belum lihat. Nah teman-teman, sekarang saya memperlihatkan ke teman-teman bagaimana penampakan yang ada di bagian depannya. Tuh, cakep kan? Nah teman-teman, untuk di bagian depannya sendiri, sini sudah kita pasang dengan kaca film. Kaca filmnya kita kasih yang 30% sesuai request dari beliau. Dan di sini beliau minta dipasangkan dengan stiker Kalajengking ya, Kalajengking, dan ada nama Autonel 88. Jadi itu memang pure request dari customernya sendiri, katanya untuk biar sekalian promosi Autonel 88 yang ada di Aceh. Nah untuk di bagian stop lamp, headlampnya teman-teman ya, di sini sudah kita custom dengan ala-ala yang pernah kita bikin kemarin, punyanya siapa namanya, punya Om Bayu ya, punya Om Bayu yang dari Jawa Timur kalau nggak salah. Ini sama kita bikinkan untuk di bagian headlampnya, dan juga punya Bu Sarmila kalau nggak salah yang dari Kalimantan. Ini headlampnya kita bikin dengan ala-ala seperti gini. Jadi dia itu ada logo Toyotanya, kemudian di sini ada garis alis running yang memutus dan melingkar untuk ke bagian bawahnya. Tetapi kalau misalkan untuk standby-nya dia warna LED LED, kemudian kalau misalkan untuk alis running-nya yang berjalan itu kita kasih dengan warna kuning. Memang itu protapnya sudah dianjurkan oleh lalu lintas yang ada di seluruh dunia ya, kalau misalkan alis running-nya pastinya harus dengan warna kuning supaya dia
memberikan isyarat tanda kita lagi standby ataupun membelok ke kanan dan ke kiri seperti itu teman-teman. Dan bodi kit depan di sini teman-teman kita kombinasikan, kita kasih drive 68 kita kasih dengan Yaris Hiker untuk di bagian bodi kit depannya, dan di sini kita cat dengan warna hitam di bagian aerodinamikanya. Tentunya untuk di bagian tengah-tengahnya juga sama, kita berikan dengan warna yang senada, dan kita kasih juga dengan DRL ya LED, dan ada fog lampnya juga kita kasih dengan warna LED LED agar lebih terkesan dengan mobil masa depan. Makanya kita di sini memperbanyakkan dengan warna-warna LED LED. Ada yang sedikit berbeda untuk di bagian fog lampnya, saya perlihatkan ke teman-teman ya. Jadi di saat kita memberikan lampu tembak, maka dia fog lampnya akan mati, itu cakep kan. Jadi kayak ala-ala mobil BMW yang biasanya dikonsepin oleh anak-anak Eropa ya, cakep ya. Nah untuk di bagian mesinnya saya tunjukin juga ke teman-teman supaya tidak banyak pertanyaan, artinya di dalam video ini supaya terjawab semua pertanyaan untuk teman-teman netizen yang ada di seluruh Indonesia, yang ada seluruh dunia aja dah. Karena yang komentar banyak dari luar-luar negeri juga. Nah teman-teman untuk di bagian mesinnya teman-teman, tentunya di sini sudah kita full, kita tune up semuanya sebelum kita naikin upgrade. Mobil ini tentunya sudah kita tune up keseluruhan di bagian mesinnya, tentunya di bagian kelistrikannya ya kan. Seperti oli, di sini olinya sudah kita ganti dengan oli yang baru, dan berikut dengan filternya, serta dengan businya juga semuanya sudah kita ganti dengan busi yang baru bila busi itu tidak layak pakai. Tentunya untuk di bagian radiatornya ya kan, kita cek dan kita gurah semuanya, oli-olinya semuanya di bagian mesin kita gurah semuanya, kita kasih oli baru, dan air juga kita kasih air yang baru. Tentunya mobil yang kita jual di sini bukan bekas laka ataupun bukan bekas banjir, karena kalau misalkan di Bluebird itu bekas laka dan bekas banjir itu dijualnya terpisah. Kalau bekas laka itu minimal pembelinya itu 5 unit dan dijualnya masih dalam keadaan bahan ya. Jadi bukan dalam keadaan standar yang seperti ini ataupun yang seperti inilah ya. Dalam keadaan bahan masih warna biru seperti ini, hanya pembeliannya minimal 5 unit. Tapi nggak ada kalau yang sekarang ya. Kalau teman-teman pun nanya bekas banjir atau bekas laka, itu tidak ada. Kalau bekas banjir dulu ada di tahun 2020. Kalau sekarang sudah nggak ada lagi. Dan mesinnya di sini senyap. Saya spill untuk di bagian suara mesinnya. Jadi dia kalau misalkan mesin ada bermasalah, pasti dia mengeluarkan suara-suara yang aneh. Ya, cakep. Engine mountingnya di sini sudah kita ganti juga. Kemudian dinamo starternya semuanya sudah dicek, dan kemudian radiatornya dan pipa-pipa kabel-kabel bila tidak ada yang layak pakai maka diganti dengan yang layak pakai dan yang baru. Kemudian untuk di bagian tabung air persnelingnya di sini sudah kita tambahkan sesuai yang dianjurkan oleh Toyotanya sendiri. Oke, cakep. Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas Vios Limo Gen 3 2014 warna kuning lemon. Dan ini sebenarnya proses pengerjaannya ini memakan waktu di 2 bulan lebih ya, karena ini request warna, ini di luar warna standar. Kalau kita warna standarnya warna hitam, warna abu-abu, warna silver, warna mocha, 4 warna saja. Di luar itu seperti warna merah itu semuanya jatuhnya ke request warna. Hanya kebanyakan kalau yang warna merah Red Mika ada sebagian yang ready, ada sebagian yang harus request seperti warna putih, warna kuning seperti ini ya, memang itu jatuhnya ke request warna, dan ada penambahan harga di 2.500. Jika teman-teman pengen pesan unit seperti ini gampang banget. Kalau ini kan request warna DP-nya itu harus 10 juta rupiah, dan teman-teman harus tunggu sampai 1,5 bulan dan bisa lebih di 2 bulanan lah untuk proses pengecatan dan perubahan plat serta STNK dan PPKB itu disesuaikan dengan warna bodi mobil ya. Dan ini sudah hampir memakan waktu di bulan lebih lah ya, proses pengecatan dan proses upgrade dan segala macam, dan kita kirim ke Aceh melalui ekspedisi towing care carrier. Jadi kalau misalkan untuk ekspedisi pengiriman itu sesuai dengan request dari customernya sendiri. Jadi kalau teman-temannya budgetnya lebih bisa pakai towing care carrier, kalau misalkan minim pakai driver, kalau enggak pakai kapal laut, tapi diambilnya di Medan ya, di Belawan Medan kalau untuk jalur ke Aceh ataupun jalur Medan ya. Alamat kita di Pulau Bluebird Palmerah Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Nomor teleponnya saya tulis di bagian deskripsi dan ada di depan layar. Teman-teman tinggal catat aja, lebih enaknya telepon aja langsung. Karena misalnya kalau WA telat saya balas berapa menit itu akan turun sampai bawah karena banyak banget pesan yang masuk. Jadi teman-teman juga untung-untungan kalau misalkan saya cepat merespon WA yang ngechat, tapi lebih enak sih telepon aja langsung. Kalau misalkan teman-teman sudah ngechat belum saya balas, teman-teman telepon aja langsung supaya cepat saya responnya ya. Nah bagi teman-teman yang ingin pesan untuk paket lebaran, kalau misalkan full upgrade yang seperti ini masih bisa, tapi kalau misalkan sudah mendekati
mau lebaran atau 2 minggu mau lebaran minta pakai full upgrade seminggu ini udah nggak akan ke Uber, kecuali hanya paket elegan saja bisa kita garap ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Auton 88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auton 88. Mantap, ciao, ciao, ciao.